mantan striker Manchester United, Wayne Rooney, menyarankan agar Erik Ten Hag melepas Cristiano Ronaldo demi meraih trofi Liga Inggris musim ini. Ia mendesak agar MU melakukan perubahan dan membangun tim masa depan yang bisa menjadi penantang gelar Liga Inggris. Status sebagai mantan duet tidak menghalangi Wayne Rooney untuk memberikan penilaian objektif tentang Cristiano Ronaldo. Wayne Rooney bukan legenda Manchester United pertama yang menyarankan klub untuk melepas Ronaldo jika sang mega bintang memang mau pergi. Tetapi bukan karena CR7 tidak bisa bermain di tim Erik Ten Hag, sebab kapten timnas Portugal itu bisa bermain di tim manapun. Akan tetapi, Wayne Rooney menilai Manchester United belum siap menjadi penantang gelar sekarang. Oleh sebab itu, jika Ronaldo memang ingin hengkang, maka MU harus mengizinkannya. Ia berujar, klub pastinya akan mendapatkan pemain nomor 9 yang akan benar-benar membantu MU membangun tim sukses. Cristiano Ronaldo memang dikabarkan ingin hengkang dari Manchester United pada musim panas ini. Kegagalan Manchester United lolos ke Liga Champions disebut-sebut menjadi faktor yang mendasari keinginan Ronaldo. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!